Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi hadana lihada ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT dan terima kasih saudara Naim dan juga pihak maktab yang memberi laluan kepada saya untuk membincangkan satu tajuk yang penting, terutama berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Tajuk yang diamanahkan kepada saya ialah tajuk infak dan wakaf. Tangan menghulur, penuh keberkatan. Tajuknya amat cantik sekali. Dan begitulah indahnya syariat infak, sedekah dan wakaf ini. Daripada tajuk itu sendiri, kita sudah menjawab satu idealism atau tujuan infak ialah untuk kita mendapat kebaikan yang berpanjangan atau keberkatan, al-barakah dalam bahasa Arab. Dah di Melayu kan, kita pun faham berkat ini, iaitu ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan dan bertambahnya niat yang dilakukan oleh penyumbang. Biasanya kalau kita sebut berkat di kalangan orang Jawa, berkat, nasi berkat itu ialah bukan saja dia untuk yang diberi nasi atau juadah itu dimakannya, kemudian sebahagiannya dibawa, dilipat-lipatkan, dibawa balik ke rumah untuk santapan keluarga pula. Di mana keberkatan itu bertambah dan berpanjangan. Okey, hari ini kita cuba memahami apa istilah yang boleh kita faham daripada ayat ini. Saya petikkan daripada ayat surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, ayat 9 hingga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتِ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبًا فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ayat ini yang maksudnya sebahagian ayat yang kita cuba terjemahkan. Wahai orang-orang beriman, orang yang percaya pada Allah, janganlah harta dan anak-anak kamu itu menghalang kamu daripada atau melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, iaitu orang yang lalai kerana apa? Kerana di harta dan juga anak-anak yang menjadikan dia penghalang, faktor
dia tidak mengingati Allah, maka mereka itu sebenarnya adalah orang yang al-khasirun, iaitu orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka oleh itu hendaklah kamu menafkahkan sebahagian daripada rezeki kamu. Jadi kita ambil ayat ni, wa anfiqun, iaitu satu perintah, kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-amru lil wujub, perintah menafkahkan, atau juga dia panggil juga perintah boleh membawa kepada sunat juga, tapi tengok keadaan. Tapi ada ketikanya wa anfiqu ni, iaitu nafkahkan itu wajib, iaitu tentang zakat. Wa anfiqu juga iaitu daripada sedekah misalnya. Tetapi ala kulli hal, kita diminta berinfak sebahagian daripada apa yang dirizkikan, ma razaqnakum, apa saja yang dirizkikan oleh Allah di muka bumi ini, maka hendaklah kita menginfakkan. Perkataan infak itu daripada perkataan Arab, dan perkataan nafakun, nun fakho, nafakun, yang maksudnya ialah jalan yang tersembunyi. Atau mungkin kita boleh faham lagi, iaitu boleh juga diterjemahkan sebagai terowong atau lorong yang apa, tersembunyi, yang nampak di cahaya di ujungnya. Itu satu gambaran yang dimaksud nafkah. Tapi yang nak kita gunakan dalam perbincangan kita ini ialah nafkah dalam singularnya atau pluralnya atau jamaknya ialah nafaqat. Kita faham di kalangan masyarakat Melayu bila sebut nafaqah ialah pemberian yang kita berikan kepada isteri atau anak-anak atau siapa-siapa yang di bawah tanggungjawab kita, kan, iaitu itulah yang dipahami, ya. Betullah itu pemahaman yang asal lah, yang maksudnya ialah harta yang kita keluarkan dengan maksud memberi sumbangan bagi membiayai keperluan diri dan keluarga. Jadi ada dua ayat yang disebut dalam Al-Quran, satu Baqarah, satu At-Taubah. Tentang Baqarah ini, Allah Ta'ala menyebutkan atau menegaskan menurut pandangan Imam Alusi, yang mengatakan bahawa semua bentuk derma, kecil dan atau besar, sembunyi atau terang-terangan, atau ikhlas atau tidak ikhlas, semuanya itu dalam pengetahuan Allah, ilmillah. Jadi maknanya kita tidak perlu rasa macam tidak diketahui. Sebenarnya Allah Ta'ala itu, fa inna Allah ya'lamu, Allah Ta'ala itu amat mengetahui. Jadi dalam Al-Quran disebut wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Ma itu dalam bentuk nakirah, dia umum, general. Min, maknanya min itu ialah sebahagiannya, min, min lit tab'in, maknanya nafkah itu banyak. Jadi kalau kita melaksanakan satu bahagiannya, itu dah cukup memadai. Baik, perkataan nafkah ini lebih kurang samalah dengan perkataan sedekah. Sedekah yang juga kita panggil pemberian juga. Pemberian. Jadi sedekah itu dia lebih luas. Lebih apa tu, ada pembahagiannya. Itu yang nafkah, sedekah yang dipanggil sedekah wajib atau sedekah yang mesti ditunaikan ialah zakah. Itu dipanggil innamas sadaqat, yang itu ya sedekah yang wajiblah. Tetapi ada bentuk sedekah yang sunat selain daripada yang wajib itu, seperti
tajuk yang kita nak masuk kemudiannya itu tentang wakaf. Jadi wakaf itu juga termasuk sedekah yang sunat. Baik, kita pergi kepada istilah yang berikutnya tentang wakaf. Kita guna perkataan waqafa. Bukan waqafa. Jadi waqafa itu lain maknanya. Jadi waqafa ni waqaf. Kita biasalah dalam kamus Dewan Bahasa pun dia guna perkataan waqaf. Waqaf. Tu waqaf tu ada makna seperti waqaf tempat, wakaf tempat duduk orang berehat-rehat di jalan, itu semua wakaf juga kan. Tapi asalnya dia wakaf tu waqf, wakfun atau wakaf ada qafnya. Ala kulli hal, yang wakafnya sebenarnya ialah habas, menahan dan menegah. Sama juga dengan kita duduk di di apa, tanah Arafah, kita panggil wukuf. Wukuf. Maknanya kita duduk di situ, berdiri duduk di sebentar, menahan diri kita daripada kita keluar di tempat itu. Itu juga maksud maksud asallah wakaf. Tetapi yang kita maksudkan dalam perbincangan kita ni ialah wakaf ialah satu bentuk dedikasi harta. Sama ada secara terang, sarih atau sindiran, kinayah. Di mana harta yang substan tu ditahan dan hanya manfaat saja yang diaplikasikan kepada tujuan-tujuan kebajikan. Sama ada bentuk umum maupun khusus. Jadi dengan kata lain, untuk memudahkan kepahamannya ialah kita apa, memberi atau kita sedekahkan harta itu dengan pemilikannya sekali. Jadi maknanya kita bertukar hak milik daripada hak milik individu, mungkin syarikat juga, mungkin negara, kepada institusi yang melaksanakan wakaf, seperti yayasan wakaf dan sebagainya, dan dimiliki oleh apa nama tu, orang yang bertanggungjawab menguruskan wakaf itu. Jadi macam kita di Malaysia ni, yang menguruskan wakaf tu ialah pihak sultan lah, yang dia bertanggungjawab kepada agama, dan sultan itu menurunkan kepada jabatan-jabatannya Baitul Mal, dan termasuk juga yayasan-yayasan wakaf yang ditubuhkan. Jadi dia ada wakaf yang berbentuk khas, wakaf khusus dan wakaf umum. Jadi wakaf khas ini memang ditentukan wakaf itu di mana manfaatnya kepada siapa. Misalnya untuk keluarganya ke, untuk wakaf kubur ke, atau wakaf untuk madrasah yang ditubuhkan ke, wakaf masjid ke. Jadi kedua-dua bentuk wakaf ni memang dilaksanakan di Malaysia lah. Dilaksanakan di Malaysia. Ada satu lagi bentuk wakaf ni, bentuk keluarga dia punya. Wakaf keluarga. Juga ada juga yang berlaku di Malaysia ni dan masih diamalkan semua keadaan. Baik. Kita pergi kepada yang berikutnya pula, ialah apa sebenarnya tujuan. Tujuan ni, matlamat ini penting kita memahami. Kenapa kita berwakaf ni. Jadi kalau kita tengok kenyataan itu menunjukkan bahawa maqasidul waqf ni atau tujuan wakaf ni tidak lain ialah untuk mencapai atau menjadikan pribadi itu pribadi yang mulia. Jadi kalau untuk melahirkan orang yang mulia ni, salah satu salurannya ialah berwakaf. Jadi kenapa
berwakaf ni boleh jadi peribadi yang mulia. Di sini lah kita tengok tu berapa tujuan yang digariskan sini. Antaranya ialah bila kita berwakaf, kita mesti tahu tujuan dia untuk taqarrub ilallah, dekatkan diri pada Allah. Sebetulnya yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ketika mewakafkan pembinaan masjid Quba, Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lain, tidak lain ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, kita bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, takwa kepada Allah. Seterusnya ialah, ini juga kita boleh menghapuskan sifat-sifat yang sukar untuk dihapuskan, yang tidak patut ada sifat itu pada orang mukmin atau mukminah, iaitu sifat bakhil. Jadi tidak ada panadol apa mungkin ubat yang boleh meleraikan, mengubat atau menyembuhkan sifat bakhil, kecuali dengan cara kita memberi, bersedekah atau berwakaf. Ini juga satu kelebihan. Okey, seterusnya ialah mendapatkan harta berterusan. Maknanya, jadi kalau kita lihat ni macam kalau kita bagi wakaf, harta kita akan berkurangan. Tapi sebenarnya harta itu bukan saja berkurangan dari segi aspek pemberinya, tetapi pemberi dan juga orang ramai akan dapat kelebihan daripada harta itu apabila digunakan, dimakmurkan atau diuruskan dengan baik, maka dia menjadi aset pembangunan atau pemangkin kepada ekonomi umat. Nah, ini berlaku dalam sejarah Islamlah. Baik, kita lihat jadi penggunaan tujuan berwakaf juga ialah untuk pembangunan, kegunaan anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam pembangunan wakaf di Malaysia ni, lebih daripada separuh peratus harta wakaf itu bercirikan wakaf khas. Jadi wakaf khas ni dia boleh menghalang penggunaannya untuk pembangunan awam. Jadi walaupun begitu, tiap-tiap majlis fatwa telah melaksanakan atau mengaplikasikan istibdal, satu kaedah untuk menukar status wakaf itu untuk menjadi wakaf penggunaan awam. Baik, seterusnya ialah, begitu juga ialah berwakaf ni sebenarnya menjamin harta itu berkekalan dalam masyarakat kita khususnya. Bayangkan kalau kita tengok harta-harta yang di bawah reserve Melayu sekarang ni telah amat berkurang, lebih kurang dalam 20% lebih, 20% atau 15 hingga 20% telah berkurangan. Dan semua-semua tempat tinggal lagi berapa persen ya, atau percentage berkekalan reserve Melayu. Tetapi kalau sekiranya harta itu diletakkan sebagai wakaf, maka ia berkekalan sampai bila-bila. Baik, kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian, kita bincang tentang harta kan. Sebenarnya harta ni hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita ni jadi peminjam aja. Kalau kita meninggal, currency yang boleh membantu kita bukan harta kita, ialah amalan kita. Seperti mana dalam hadis yang kita akan baca berikut ni. Jadi kalau dalam satu hadis yang maksudnya berkata anak Adam, mali mali, hartaku hartaku. Wahai anak Adam, kamu tidak mempunyai apa-apa daripada hartamu kecuali apa yang kamu makan lalu habis. Apa yang kamu pakai akan lusuh luntur.
dan apa yang kamu sedekah itulah yang berkekalan. Oh, itu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang maksudnya idza mata ibnu adam, apabila seorang manusia itu meninggal, inqata amalu, maka terputuslah amalan perbuatannya, illa min salas, kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah yang dimaksudkan ialah wakaf, ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi ada tiga peninggalan, sebenarnya bukan tiga saja, lebih daripada tiga. Cuma ini asaslah, asas yang boleh kita membantu kita. Yang lebih daripada tiga ini ialah diriwayatkan Imam Tirmizi misalnya, ditambah lagi seperti an-nahar atau sungai atau perigi yang digali untuk orang ramai, termasuk juga rumah fi sabil ibnu sabil, dan juga sedekah yang diambil daripada koceknya sendiri atau daripada hartanya sendirilah untuk disedekahkan. Jadi maknanya pecahan daripada tiga ini berkembang lagi sehingga 9 atau lebih daripada itu. Baik. Jadi perintah Allah seperti mana kita sebut tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti adakumul maut. Jadi dia kata berinfaklah daripada hartamu sebelum datang padamu al-maut, mati. Jadi apakah sebenarnya rahsia di sebalik Allah Ta'ala sebutkan supaya kita menafkahkan harta kita apabila kita hampir mati, dan begitu juga orang apabila mati, wa yaqulu rabbi, maka dia berkata kepada Tuhannya, Tuhanku, laula akhartani, ya Allah, dia kata akhartani maknanya orang kata apa panggil bagi tempohlah, maksudnya begitu, tangguhlah, bagi tangguh kepada aku, lewatkan ajalku, dan ajal itu ajal yang qarib, yang singkat pun tak apa, supaya aku dapat fa asdaqa, aku dapat bersedekah atau dapat berinfak dan aku menjadi orang yang soleh. Jadi ini bentuk penyesalan yang berlaku kepada orang-orang yang hampir mati, atau mungkin berlaku kepada kebanyakan orang kerana kita pun sedikit beramalnya, sedikit bersedekahnya, maka orang yang banyak pun menyesal, apatah lagi yang sedikit. Cuma sebagai motivasi bagi kita ialah Allah SWT menyebutkan dalam surah Sabak ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa saja kamu menafkahkan daripada sesuatu maka dia akan diganti atau Allah Taala akan menggantinya. Jadi maknanya yukhlifuh itu dalam bentuk mudhari', sekarang ni dalam keadaan di dunia ini lagi akan diganti, dan juga masa akan datang termasuk di hari akhirat nanti dah pastilah. Begitu juga pagi-pagi lagi malaikat akan berdoa kepada setiap orang yang diberi rezeki ni, iaitu Allahumma anfiq khalafan, ya Allah, berilah gantian
kepada orang yang menginfak ini. Kemudian kemudian mendoakan talafan, rosak, binasa bagi orang yang mumsik. Mumsikan maknanya orang yang genggam atau orang yang kedekut. Jadi begitulah apa nama kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Keluaran keluasan rezeki malah dijaminkan rezeki itu. Seperti dalam surah yang lain. Baik. Berarti kalau kita lihat dalam sejarah, kita dapati bahawa tiada ada seorang pun kalangan sahabat yang mempunyai harta tidak berwakaf. Jadi lihatlah keberkatan infak ni. Keberkatan infak Sayyidina Osman. Cuba tengok dalam gambar ni. Daripada telaga ni, telaga yang yang ditangkap sebelum dibaikkanlah. Ini daripada telaga ni menjadi hotel. Ini benar berlaku. Kenapa? Kerana berkat niat dan tujuan berwakaf itu, dan orang yang menguruskan itu beristiqomah dia. Seperti mana orang yang mengasaskan Sayyidina Osman, maka lahirlah mercu tanda atau hotel-hotel yang boleh membawa keuntungan kepada umat. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, supaya kita melihat masa depan. Jadi kalau kata wakaf ni, bagaimana kita merancang untuk umat dan juga pembangunan umat. Sedangkan zakat, dalam pengertian zakat, walaupun zakat itu an-nama'u, dia berkembang, dia subur, tapi zakat ni memang tujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Menghapuskan kemiskinan. Dan juga menghapuskan kebakhiran. Jadi oleh kerana zakat ni yang wajib, maka dia mesti diutamakan. Mesti diutamakan. Karena apabila kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, atau kita melahirkan masyarakat yang mandiri, maka mereka sendiri akan nantinya berwakaf. Akan bekerja dan juga bersungguh-sungguh untuk mereka juga satu hari nanti dapat berzakat. Dan apabila dapat berzakat, maka dia meningkatkan lagi tujuannya itu dengan berwakaf pula, iaitu melakukan amal yang sunat. Jadi kita tengoklah macam mudah nak fahamnya, seperti kita sembahyang lah. Kita sembahyang wajib, sembahyang fardu. Katakan sembahyang zuhur, kita sembahyang juga sunat. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Maknanya yang saya nak bagi fahamkan ialah orang yang sama juga mungkin yang bagi wakaf. Kerana mereka ingin mengejarkan apa nama tu keridhaan Allah melalui amalan yang sunat. Baik, kita pergi pada yang berikutnya ialah bagaimana kenyataan di sini, tidak gemilang. Ini kenyataan Imam Malik, tidak gemilang umat akhir zaman melainkan apabila mereka kembali melaksanakan apa yang telah menyebabkan umat yang terdahulu menjadi gemilang. Jadi kita lihat umat-umat yang terdahulu, mereka gemilang kerana apa? Kerana mereka melaksanakan perintah sedekah wajib ni, iaitu zakat dan sedekah sunatnya, seperti berwakaf dan juga sunat-sunat yang lainlah. Kita tengok bagaimana ni gambaran kegemilangan wakaf zaman Osmaniyah Turki. Yang saya petik ni, saya lupa pula nak sebut apa nama sumbernya.
tapi insyaAllah ini kenyataan yang betul. Yaitu seseorang yang dilahirkan dalam rumah yang diwakafkan, tidur dalam buayan yang diwakafkan, membaca buku-buku yang diwakafkan, mengajar dalam sekolah yang diwakafkan, menerima gaji dari pentadbiran wakaf, dan akhirnya apabila ia mati kelak, urusan jenazahnya adalah atas pentadbir wakaf dan ia dikuburkan dalam tanah kuburan wakaf. Tengok bagaimana tuan-tuan, kalau kita di Malaysia ni, seorang tu mungkin apa ditanam di tanah wakaf. Wakaf kubur lah. Kubur ya. Yang lain-lain tu kurang menjadi cara hidup kita. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu menggalakkan budaya wakaf ni pada seluruh aspek. Dari segi ilmunya, dari segi pengurusannya, dari segi sekolahnya, dari segi universitinya, dari segi berbagai-bagai aspek yang boleh kita berwakaf. Seperti di Balkan ni, terutama di Turki, dia ada 118 produk wakaf yang yang lahir ketika kegemilangan zaman Osmaniyah Turki abad ke-16 dan sebagainya, diteruskan sampai hari ini masih ada lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh generasi hari ini. Cuma amalan berwakaf itu bukan saja dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk servis. Jadi mungkin ada sedikit perbezaan pandangan tentang apakah servis itu boleh dimasukkan dalam kategori wakaf. Tetapi kalau sekiranya kita lihat dari segi orang kata apa, manfaatnya berterusan. Manfaat itu. Yang penting dilihat manfaat itu. Contohnya aktiviti memperbaiki kemudahan awam. Jadi walaupun memperbaiki itu, dia bukan dalam bentuk wakaf, tapi dalam bentuk aktiviti. Tapi dia ada macam apa nama tu, apa dia punya orang-orang yang yang mewakafkan dia punya masa dia atau profession-nya untuk memberi khidmat. Jadi ini termasuk juga dikategorikan sebagai wakaf juga. Baik, kita lihat juga tentang bagaimana hukum hakam juga menjadikan kita orang-orang Islam ni apa nama tu, mengambil inisiatif untuk berwakaf dan untuk mengikut syariat. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis yang maksudnya tidak berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga disoalkan empat perkara. Antara empat perkara yang ditoal tu, yang detailnya ialah tentang harta. Jadi dari mana diperolehinya dan ke mana dibelanjakan. Kalau ilmu, ditanya tentang bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Kalau apa nama tu, anak, kita akan ditanya lah, bagaimana kita mendidik mereka. Jadi maknanya kalau kita lihat ni, harta ni akan ditanya dari mana sumbernya dan ke mana dibelanjakan. Jadi ini satu orang kata apa, syariah yang mengikat kita supaya kita ikut perkara yang halal. Okey, seterusnya ialah Allah Ta'ala bagi penghargaan yang tinggi kepada para dermawan atau para penyumbang yang berinfak dengan harta yang paling disayangi. Cuba tengok ayat yang kita baca ni.
Dan ini dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Mafhumnya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Jadi daripada hadis ini jelas kepada kita, ada daripada ayat ini jelas kepada kita bahawa kalau kita ingin mencapai pribadi yang luhur, maka bukan sekadar kita memberi, tetapi memberi daripada harta yang paling terbaik, yang bukan harta yang kita dah tak nak, atau harta yang kita nak buang dan kita dah tak pakai dah, barulah kita orang kata second hand lah, baru nak bagi kepada orang lain. Jadi bukanlah satu sifat yang bagus. Okey, seterusnya kita pergi ke jadi sebagai mengakhiri ya apa nama tu perbincangan hari ini, kita kembali kepada ayat surah Al-Munafiqun tadi, ayat 11. Bagaimana Allah Ta'ala ingat, dan ingatlah Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan melambatkan kematian seorang apabila sampai mati. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Oleh itu, perhati baik-baik kata-kata Allah itu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada hasil usahamu yang sebaik-baik, yang baik-baik, yang terbaik, dan sebahagian daripada apa yang telah kami berikan daripada perut bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Macam kita sebut tadi ya, mana dengan kita pilih yang buruk-buruk untuk kita keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejam mata, iaitu enggan terhadapnya. Kadang-kadang kita orang kata apa, dah terbuang dah, dah hampir terbuang dah, baru kita nak bagi. Pertama sekarang ni kan bulan Ramadan ni, ya kita tak habis jual, baru kita bagi. Jadi ini jadi membazir pula, bagi orang yang dah ada bekalannya, walaupun tidaklah seenak yang diberikan. Namun yang hak seenak tu pun, kalau dah tak minat lagi, atau dah orang pun dah tak beli, maka sepatutnya kita minta maaf lah kepada orang yang kita berikan itu, supaya tidak kecil hati orangnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Baqarah ayat 267. Begitu juga pentingnya kita orang kata dalam bahasa kata-kata yang selalu kita dengar, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi. Jadi setiap orang yang cuai melaksanakan tugas sebagai hamba Allah akan menyesal di saat-saat menghadapi kematian. Mereka minta Allah memberi tempoh bagi menebuskan semula kesalahan, tetapi ia sudah terlambat. Jadi jelas kepada kita bahawa kenapa orang ni dia orang tak excuse lah, dia nak pilih beralasan. Jadi sebagai satu kesimpulan daripada amalan yang mulia ini, ialah kita boleh sebutkan bahawa Allah SWT mewajibkan kepada kita melaksanakan peranan kita sebagai orang yang diamanahkan harta, dengan kita menginfakkan harta itu secara
yang diridhai olehnya untuk mencapai mardhatillah. Seperti mana kita senaraikan tadi, banyak tujuan-tujuan yang tidak lain ialah tujuannya ialah untuk kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Walaupun kegiatan-kegiatan itu melibatkan hubungan kita dengan manusia, dengan binatang dan dengan alam, semua itu sebenarnya mencapai tujuanlah, iaitu tujuan taqarrub ila Allah. Walaupun kita orang kata apa, ada tujuan yang bersifat kebendaan yang melibatkan manusia, yang melibatkan orang ramai, tetapi walaupun begitu, Allah SWT memberi kebaikan-kebaikan atau khairat, atau kita gunakan perkataan berkat tu. Jadi berkat itu hasil daripada perbuatan mulia kita. Jadi sebab itu kalau kita kata apa nama tu, moga kita diberkati. Berkat. Jadi maknanya dia berpanjangan kebaikan itu. Mungkin sampai keberapa generasi. Atau mungkin keberkatan itu bertambahnya rezeki. Seperti dalam Al-Quran, kalau boleh, tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Baqarah. Ayat 269, ayat 272, ayat 274, sebelum itu 266. Di mana kita lihat apa yang orang yang berwakaf atau berinfak ni dapat. Di sebuah kat sini, kita dapat jannah, kebun-kebun yang subur daripada tamarnya, daripada anggurnya. Kemudian banyak lagi lah dari kebaikan itu, seperti kita kata, bukan saja buah-buahan itu, tetapi jannatin tajri min tahtil anhar, apa tu, dialirkan sungai yang bersih, nyaman dan sebagainya. Begitu juga dalam ayat yang ada kaitan dengan itu juga dalam surah Baqarah ni, ialah Allah Ta'ala beri al-hikmah, kebijaksanaan. Di mana kebijaksanaan itu berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan ilmu dan juga curahan ilmu daripada Allah. Tapi dia dapat hasil daripada kebaikan, menafkahkan, infakkan. Dan kita kadang-kadang kita macam mana kita boleh fikirkan bagaimana seorang yang mewakafkan, bila dia meninggal maka kebaikan itu disebut-sebut dan dibuat sesuatu untuk kebaikan baginya. Macam ada seorang yang menafkahkan sebahagian daripada lot tanah di Kuala Lumpur, seperti Ahmad Dauji Dadaboy, seorang yang duduk di flat, miskin, nampak miskin lah, cukup sederhana. Satu hari dia bawa geran dan menyerahkannya ke pihak Jabatan Agama Wilayah. Jadi terkejut pegawai ni, kerana dia berada di tempat yang strategi, segi tiga emas tu. Dan kalau kita tengok sekali, lahirnya mercu tanda Bank Islam, Menara Bank Islam yang di Jalan Tun Perak tu. Jadi bukan saja orang dapat manfaat bina bangunan yang besar, malah orang mencadangkan dan melaksanakan cadangannya, iaitu mewujudkan masjid di bawah tapak itu. Bayangkan, dia pun masa hidupnya mungkin tidak angan-angan begitu kan, tapi kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan ialah dilaksanakan atas kebaikan itu. Begitu juga apa yang dalam Al-Quran juga disebutkan, apa yang kita nafkahkan daripada kebaikan sebenarnya dikembali pada kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum.
maknanya diri kita mendapat kebaikan itu. Kerana kebaikan yang kita buat. Bukan saja begitu, malah yuwaffa ilaikum, disempurnakan lagi kebaikan itu. Dalam macam contoh yang mudah, kita kata seperti seorang bapa dia menafkahkan, belanjakan kan anak-anak ada dengan isterinya, dia dan nafkahnya itu balik pada dia juga bila dia tua, maka dia dipelihara, dijaga dengan sempurna oleh anak-anak dia. Ini maknanya bagaimana Allah Ta'ala mendidik kita dengan berinfak. Begitu juga kita hari ini cakap soal stres, soal depression. Kerana apa? Kerana kehidupan. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah juga 274, bagaimana Allah Ta'ala selain daripada kita dapat pahala di sisi Allah kerana perbuatan impak kita itu, maka kita dapat sifat yang terhindar daripada al-khawf, ketakutan. Dan walahum yahzanun, dan kita tidak sedih. Depression lah. Maknanya salah satu cara pengubatan atau rawatan penyakit-penyakit yang berlaku sekarang ni, walaupun nampak macam tidak ada kaitan, tetapi sebenarnya yang menjadikan menjadikan kita itu tidak sedih ialah Allah yang menyedihkan atau yang menakutkan ialah Allah. Jadi kalau kita ada berpegang dengan Allah yang menguasai hati-hati manusia ni, maka maka Allah Ta'ala lah yang paling layak untuk kita bergantung dengannya. Ya Allahus Samad. Jadi secara kesimpulannya, kita boleh nyatakan di sini bahawa pentingnya kita menggalakkan masyarakat memberi. Memberi tidak mesti makna memberi banyak. Kalau banyak, banyaklah. Tapi maknanya yang penting bagaimana pemberian itu yang pemberian yang bernilai, yang menjadikan kita sanggup berkorban sebahagian daripada kesenangan kita demi untuk kita menyenangkan orang lain. Kita lihat bagaimana baru ni viral dengan seorang yang melindungi seorang apa nama tu, dia punya pengembara dengan keluarganya, dia tak dapat tempat untuk dia bermalam. Maka seorang tu dia kata okey, dia offer tempat dia, pergi tidur rumah dia. Dia tidur rumah dia. Maka disediakanlah isteri dan anak-anaknya menyediakan tempat tinggal yang ala kadar, dengan makan ala kadar. Tapi dia tak ada pilihan lah nak pergi tempat mana lagi. Maka dia pun tidur. Pagi besoknya siang, didapati bahawa orang yang menyumbang tadi, dia tidur di mana tuan-tuan? Dia tidur di bawah pokok. Dia tidur di bawah pokok. Jadi makna dia sanggup korbankan kepentingan dia untuk, kenapa ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Maka dia kata, Islam memuliakan tetamu. Islam memuliakan tetamu. Sebagaimana dia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Ansar yang apa nama tu, yang menafkahkan atau menjadikan salah seorang daripada Muhajir ni sebagai tetamunya. Jadi pada waktu malam dia menyediakan makan ni, dia tutup lampu. Tutup lampu atau dia dimkan lampu tu. Jadi seolah-olah nampak macam dia makan juga. Makanan yang ada tu ialah untuk bayi, untuk anak dia tu. Tapi dikorbankan untuk tetamu dia. Jadi bayinya bila menangis, dia buat macam berbagai cara supaya anak itu dapat tidur. Jadi bila cerita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah amat suka. Dikatakan
adhakan Nabi Allah Ta'ala Rasulullah sampai nampak macam ketawa. Senang sekali apa yang dibuat oleh sahabat ini. Jadi apa yang kita cerita tadi viral tadi, yang tu telah masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia berjanji untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Jadi demikianlah kita nak simpulkan di sini bahawa pemberian itu memberi kebaikan kepada orang yang memberi. Jadi maknanya kadang-kadang kita lihat yang dapat itu makna yang diberi. Ya. Tetapi sebenarnya pemberi juga mendapat kebaikan yang cukup banyak apabila kita lihat dari segi kelebihan-kelebihan yang berlaku hasil daripada akibat daripada kita bersedekah atau berwakaf ini. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk berinfak, bersedekah dan berwakaf demi untuk kita meningkatkan kualiti diri kita dan umat Islam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naim. Waalaikumsalam. Okey, selesai. Alhamdulillah.